Gary dan Tommy yang biasanya tarik gas di lintasan sirkuit ternyata menemukan kenikmatan tersendiri kalau berpacu dengan sepeda MTB Extreme Adventure. Hilang arah di alam liar, melintasi spot-spot indah dan jauh dari hingar-bingar kebisingan adalah keseruan adrenalin yang tidak ditemui di olahraga lain. Setelah menikmati di atas puncak, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan adventure kita menggunakan MTB. Dan kali ini banyak turunannya sih, tetapi juga ada tanjakan. Dan kita sempat juga menemukan trek tanah ya. Sana kita. Wah, nggak masuk akal nih kalau jalur situ kan? Nggak apa-apa. Kayaknya nggak masuk ini. Adventure ini, bro. Kita coba aja yuk. Ayo kita coba. Ayo gas ya. Oke. Akhirnya kita setelah terabas, kita melanjutkan perjalanan, kita akhirnya memasuki hutan. Nah, sampai di hutan itu kita benar-benar nggak tahu lagi jalan ya, karena ini pertama kali. Dan kita juga sampai ujung sih jalanan buntu, dan itu kita menemukan jurang. Wih, hey, buntu, buntu, buntu. Bentu, aduh, bentu, bentu. Kayaknya bun, nggak bisa ini, nggak bisa. Bentu, bentu, bentu ya. Wah ini sudah semua itu, lihat tuh. Iya, ini dalam banget ini jurangnya. Saya mending kita soalnya itu turunannya curam banget terus apa? Banyak daun-daun juga. Oh nggak bisa direm. Mana cari? Ya, kembali lagi kita menemukan tempat yang sangat bagus. Dan gimana di sini, sejuk juga ya, cuacanya sejuk ya, adem. Dan dingin, ini banyak dingin, sungainya juga kan enak lah pokoknya ya. Mungkin gimana ya, ada sungai terus pemandangannya sangat hijau sekali, mantap pokoknya. Gimana lanjut ini, kita lanjutin aja perjalanan kita. Oke, lanjut. Siap ya, siap. Oke, siap. We'll be right back.
Kita udah hilang arah ini. Saya juga nggak tahu nih. Coba lihat peta. Coba saya cek GPS. Ada nggak? Wah, nggak ada sinyal. Lanjut aja cari jalan keluar. Iya, kalau oke, kita cari jalur keluar saja. Sebelum matahari terbenam. Jam 5 lagi ya. Akhirnya kita berempat sudah menemukan jalan utama ya, tapi kita nggak tahu mobil kita parkir di mana, jadi kita bisa mencarinya itu lebih mudah ya. Dan saya dan Tommy juga sangat senang bisa adventure seperti ini, mungkin bisa mencari suasana yang lebih seru dan fun dan lebih ekstrim lagi. Jalan mana ini ya? Nggak tahu. Yang penting kita udah nemuin jalan, kita bisa cari jalan lagi. Iya, tinggal turun aja, pasti ketemu jalan raya kan nanti. Benar. Ayo, ayo, ayo. Tapi kendaraan kita di mana ya? Lah iya, ini kita harus turun dulu, mesti biar ketemu jalan raya. Baru kita cari. Ini kan jalan kampung, kita nggak tahu kan. Oke. Ayo, ayo, ayo. Oke, yuk. Oke. Inilah keseruan para 76 Rider, menikmati petualangan dengan pertemanan dan rasa kekeluargaan. Jangan lewatkan keseruan 76 Rider berikutnya, untuk itu terus saksikan 76 Rider, nyali aja, gak cukup.